Hei bayi, jangan jadi lelaki di kampung ini. Para lelaki susah mencari kerja. Pekerjaan hanya milik kaum perempuan saja. Lah, pemimpinnya aja perempuan semua. RW-nya, lurahnya, juga perempuan. Interupsi Bu Lurah. Iya. Kita di sini tidak mau diinjak-injak oleh para lelaki. Kita ini dianggap seperti sapi perahan. Ya. Disuruh bekerja mencari uang. Sedangkan mereka enak-enakan diam di rumah. Betul. Jika hal ini kita biarkan terus-menerus, mustahil para suami kita akan menjadi pemalas selama-lamanya. Dan menuntut suami kita untuk bertanggung jawab. Betul. Tenang, Ibu. Namanya urusan rumah tangga, tidak boleh saling menyalahkan, Ibu-ibu. Suami istri itu adalah perpaduan dari dua sifat yang berbeda. Sehingga pada kondisi ini, suami-suami ibu-ibu tidak bekerja, ibu tidak bisa langsung demo ke Ibu Lurah. Tapi ajaklah ngobrol di rumah, sharing suami istri, doakan dan berusaha ibu-ibu ya. Keinginan Bu Lurah, ibu-ibu di mana ada keberatan, tidak langsung demo seperti sekarang ini, Bu. Datang aja ke Bu Lurah satu persatu, sharing curhat ya, Bu ya. Nah, kalau dengan adanya demo-demo begini, masyarakat melihat mungkin mereka menganggap bahwa kelurahan yang didemo. Siap ibu-ibu untuk tidak bersifat demo-demo lagi? Ya. Jadi saya harap sekarang ibu-ibu tenang, doakan para suaminya supaya bekerja, dan ibu-ibu sekarang kembali lagi ke rumah masing-masing. Interupsi! Yang namanya mencari nafkah, tidak usah bekerja di perkantoran atau di perusahaan. Para suami ibu-ibu juga bisa bekerja menjadi pedagang. Ya, contohnya seperti saya ini menjadi pedagang. Nah, ibu-ibu harus mempunyai sikap tegas terhadap suami ibu-ibu. Jika suami ibu yang mencari nafkah, maka ibu-ibulah yang mengurusi urusan rumah tangga. Akan tetapi, jika suami ibu yang tidak bekerja, berarti suami ibulah yang mengurusi urusan rumah tangga. Tetapi jika akan keduanya sama-sama bekerja, maka urusan rumah tangga dan anak-anak kita diurus oleh pembantu rumah tangga. Dan saya siap loh menjadi pembantu rumah tangga. Apakah ibu-ibu di sini sepakat dengan usul saya? Tidak! Halo, Rizik. Rizik banget. Gak tahu apa. Karena lagi sakit gigi, malah berisik. Bisa tidur lagi. Ini ngerande aja lah. Siapa lagi yang mindahin cemok? Istriku, pulang kerja, jangan lewat kemana-mana ya. Ingat, anak dan suami selalu menunggumu di rumah. Iya, iya, cerewet. Kan juga aku pulang. Ngapain kelayapan? Ngabisin duit aja. Kamu tuh jaga anak yang telate, mandiin biar wangi. Jangan lupa ya, ntar sore masak sayur asin kesukaanku. Tuh, cucian di kamar udah numpuk. Cuci dong, jangan nunggu sampai banyak. Iya.
Ibu pergi ya. Aku pergi ya. Cantik. Ya. Makanan dan minuman kami tidak mengandung borak dan formalin. Makanan dan minuman kami enak dan gurih, manis-manis dan cantik. Mirip seperti kami, cantik dan manis. Siapa cepat dia dapat. Boleh hutang asal bayar. Para bapak dan para lelaki, kami datang membawa berkah. Makanan dan minuman kami super. Resik amat tuh yang dagang. Lapar harus makan, kalau haus harus minum. Kami datang bawa berkah, nggak punya duit boleh utang. Dasar dagang jelo. Orang sedang tidur sudah teriak-teriak. Apa kamu ikut-ikut? Aduh, kalian berdua ini berisik sekali tahu. Ganggu orang lagi santai aja. Para pria pengangguran selalu bikin ribut di daerah saya. Tidak siang, tidak malam, bikin kupingku budak tahu. Pak RT, yang ribut tuh bukan kami tahu, itu bukan centil itu. Iya Pak RT tuh dagang centil yang tuh. Pedagang centil siapa? Pedagang yang centil tuh Pak RT. Pedagang centil yang iya Pak RT. Kenapa ya Pak RT tiba-tiba lari? Pak RT kan punya hutang pada pedagang centil yang itu. Apa? Pak RT punya hutang? Bukan punya hutang, tapi punya hutang tahu? Oh, hutang. Kalian berdua juga kan punya hutang. Kalian! Kalian tidak boleh ada yang masuk kamar kalian belum kalian melunasi hutang bulanan kalian. Bulan kemana Pak RT? Pak RT tidak perlu takut ketemu kami. Kami para perempuan cantik jelita dan mempesona. Ya Pak RT, kami kan makhluk indah. Nah dipandang Pak RT tidak usah takut. Bapak hanya tinggal lunasi hutang bulanan bapak. Maka persoalan bapak beres deh. Lah, uang nafkah dari istriku di mana ya? Please deh Pak RT, kalau enggak punya duit berarti barang Pak RT kami sita. Kalau punya hutang bayar dong, jangan pada lari aja. Ya saya bayar nih. Kamu mana? Men, pinjam uang dulu dong. Muna men, gengsi dong bayar utang pinjam. Cepet bayar. Oh ini nih, ada nih. Aduh, pas nih. Nah, gini dong. Para lelaki bertanggung jawab harus bayar hutangnya. Jangan malah pada lari. Aduh, makanya kalian para laki jangan jadi pengangguran. Kerja dong. Kalau tidak bisa kerja, cari dong istri yang sudah bekerja. Nih, kayak gua nih. Aduh, parah nih. Udih, dia sendiri juga pengangguran. Dia itu bukan pengangguran, tapi dia bekerja sebagai bapak rumah tangga. Lelaki rumah tangga? Maksudnya apa sih, Ce? Kalian tidak lihat, dia kan sedang bekerja. Tapi bekerja sebagai pengasuh anak. Ya, babysitter gitu deh. Untung aku mampukan bapak rumah tangga seperti dia. Memang bukan bapak rumah tangga. Coba lihat.
tapi udah ngelapuk. Didekati perempuan malah muntah. Sabar ya, jangan hiraukan omongannya. Dia itu kalau ngomong suka benar. Apa sih? Dengar ya, hei kalian berdua, aku ini tidak akan seperti kalian, para lelaki rumahan. Weh, orang lagi marah dengerin tahu. Aku ini bakal jadi calon suami pemimpin rumah tangga tahu. Aku akan dapat pekerjaan yang layak dan memimpin rumah tangga yang seutuhnya. Ini dasar orang gila. Ya Tuhan, berat beban hidup ini. Aku seorang lelaki dewasa yang sudah berumur tua, tetapi masih saja pengangguran. Ya Tuhan, berikanlah kami seorang istri yang soleha, yang berbakti pada suaminya. Seorang istri yang mau bekerja apabila suaminya menganggur, karena banyak perusahaan yang hanya mau memperkerjakan perempuan saja, sementara para lelakinya banyak yang menganggur. Ya Tuhan, berikanlah kami pekerjaan. Cantik dan jelita, mereka itu para lelaki yang aneh.